Bekas Menteri Kebudayaan, Kesenian dan Pelancongan Tan Sri Sabarudin Cik meninggal dunia di Pusat Perubatan Universiti Malaya PPUM. Arham yang akan menyambut ulang tahun ke-80 pada 11 Disember depan menghembuskan nafas terakhir pada pukul 7.45 malam. Menurut pembantu khasnya, Datuk Zamri Muhammad, Arham dimasukkan ke PPUM sejak Ahad lalu selepas dijangkiti COVID-19. Arham meninggalkan tiga orang anak perempuan dan seorang lelaki. Isterinya, Arhamah Puan Sri Faridah Muhammad telah pun kembali ke Rahmatullah 4 tahun lalu akibat penyakit aneurisma otak. Arham memulakan kerjaya politiknya selepas bertanding di Parlimen Temerloh dan memegang kerusi itu dari tahun 1982 hingga 1999. Beliau juga pernah berkhidmat sebagai Timbalan Menteri Kewangan dari 1982 sehingga 1987, selain pernah dilantik sebagai Pengerusi Amanah Raya. Takziah diucapkan buat seluruh keluarga Arham.